Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menambah amal-amal ibadah kita, terutamanya kita berada di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memudahkan kepada kita dalam beramal ibadah, dan mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan dosa-dosa kesalahan kita pun juga dosa kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru dan seluruh keluarga-keluarga kita semuanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta mudah-mudahan di sisa umur kita yang masih ada ini, mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan, baik rohani ataupun jasmani, juga rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, umur yang panjang dalam taat beribadah, sehingga tidaklah kita nanti diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan masalah ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan itu adalah ibadah puasa. Terlebih dulu kita harus mengetahui syarat-syarat atau ketentuan bagaimana supaya puasa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan di antara sesuatu yang menjadikan pahala dalam ibadat puasa kita itu hilang, atau ulama mengatakan ada dua macam yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, bagian yang membatalkan pahala puasa tetapi tidak puasanya. Yaitu orang tersebut berpuasa cuma dia tidak mendapatkan bagian daripada pahala puasanya. Puasanya diterima tapi bagian daripada pahalanya dia tidak dapat. Wa qismun, dan bagian yang kedua yaitu yang membatalkan puasa begitu juga pahalanya. Artinya pahala puasa dia tidak dapat, bagian puasanya dia tidak dapat, dan pahalanya pun dia tidak dapat. Kedua-duanya akan rugi. Nah, siapakah bagian tersebut? Yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa. Ini harus kita mengetahui supaya jangan sampai ibadah kita tidak jadi nilai, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal juh wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan daripada bagian puasanya kecuali lapar dan haus. Yang pertama yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa arti ghibah? Yaitu zikruka akhakal muslima bima yakrah walakun tasadiqan, yaitu menyebutnya engkau akan saudara kita yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak senang atau dia kada suka, walaupun yang kita bicarakan itu benar. Ini kan namanya ghibah, menyebut kita seseorang tapi orang yang kita bicarakan itu orang tidak senang dengan apa yang kita sebutkan. Nah, ini ghibah. Baik benar, misalkan kita melihat ada orang yang pelit, lalu kita sebut namanya, itu Pak Hajian itu pelit. Nah, walaupun
kalau dilihat kenyataan dia memang pelit orangnya. Tapi kalau kita sebut dia akan senang, maka ini ghibah. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh itu hati-hati kita. Jangan sampai kita terpendaya oleh setan, bujuk rayu setan yang gara-gara perihal yang sepele akhirnya pahala kita hangus. Kalaupun misalkan seandainya tidak dengan ucapan atau kita menyebar berita, misalkan kita men-share berita yang kadang benar atau menyebut orang, nah ini hati-hati juga. Oleh itu mari kita bermedsos dengan santun, baik, hati-hati jaga. Jangan sampai gara-gara kita berpuasa ini kan ya mulut kita bisa menjaga nih kada berucap, tapi kadang tangan kita bisa dengan apa, dengan gadget kita, dengan WhatsApp kita atau Facebook kita menyebar berita sesuatu yang menjadikan ghibah kepada, itu pun hati-hati juga. Oleh itu jangan sampai kita terpedaya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat ghibah ini. Nah, karena kita menggibah seseorang, maka pahala kita nanti akan diberikan Allah kepada dia. Dia menuntut hari kiamat, maka pahala daripada kita akan dikurangi, dikasih kepada dia. Kalau kita banyak punya pahala, tapi banyak kita berbuat dosa kepada mereka, maka pahala kita akan berkurang. A'udzubillah summa a'udzubillah. Ini yang pertama adalah ghibah, menghilangkan pahala puasa. Ya lebih baik kita isi waktu dengan memperbanyak baca Al-Quran, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, mudah-mudahan bukan cuma kita puasa menahan makan dan minum, tapi yang intinya kita bisa menahan daripada perkataan-perkataan kotor yang keluar daripada mulut kita semua. Yang kedua adalah sesuatu yang menghilangkan pahala puasa, an-namimah, yaitu adalah namimah. Artinya mengadu domba, memindahkan ucapan dari si A kepada si A dengan niatnya supaya, ya tadi orang berkelahi. Dari si pulan dia menyebut seperti ini, dibicarakan kepada seperti ini. Dari si ini dia menyebut, akhirnya orang berkelahi. Akhirnya orang ya bertengkar. Nah ini pun bisa menghilangkan pahala puasa. Namimah, hati-hati. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Yang keempat, yang ketiga adalah al-kadzibu, berdusta atau berbohong. Mengucapkan sesuatu yang tidak benar, kada sesuai dengan fakta. Atau bahasa kita sekarang, huaknya. Hati-hati. Apalagi sekarang kita menyebar berita macam-macam yang kurang jelas, hati-hati. Mudah-mudahan jangan sampai kita menjadikan ucapan kita membuat dosa atau tangan kita berbuat dosa dengan kita menyebar berita-berita yang tidak jelas. Kita teliti, apalagi berita itu kabarnya datangnya daripada orang fasik. Makanya kita harus benar-benar melihat dulu. Nah, telitilah dengan apa yang dikabarkan. Yang keempat, an-nadru lima yahrumu aw lima yahillu bisyaratin. Memandang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ini akan menghilangkan pahala puasa. Makanya kan mata lebih baik kita jangan sering keluar. Apalagi kita keluar melihat orang buka aurat atau melihat ya kada keluar tapi kita di handphone ada foto-foto segala macam yang buka aurat, ya bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kelima adalah sumpah palsu. Bersumpah, hati-hati. Jangan sampai kalau kita, janganlah kita bersumpah dengan berbohong, dengan bersumpah palsu, menyatakan seperti ini, jangan. Yang terakhir daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa ada perkataan yang keji atau fahsya, nah, atau mengerjakan dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, momen bulan Ramadan, bulan suci ini kita gunakan untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari sesuatu yang menghilangkan pahala-pahala puasa kita dengan jalan apa, kita sibukkan diri kita dengan beramal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan kita beramal ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita. Dengan apa? Dengan membaca Quran atau dengan bersalawat, karena salah satu rasul mengatakan
pembersihnya hati orang beriman daripada kekotorannya, kata Rasul, adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah, diri kita semua dibersihkan oleh Allah, kembali kepada fitrah, yaitu kesucian. Kiranya ini saja yang sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kesalahan kita, menerima segala amal-amal ibadah kita, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, memasukkan Allah nanti ke dalam surganya berkali hisab, berkumpul dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah kemajiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.